Selamat datang dalam acara Leadership Night 2019. Suatu kebanggaan buat saya Gideon Satria Putra untuk menjadi Master of Ceremony pada acara malam hari. Malam ini kami sangat berterima kasih telah hadir bersama kita Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk membagi pengalaman sebagai menteri maupun sebagai wirausahawati. Sekalian, saya dari Urban and Regional Planners. Pada malam hari ini, saya kira topik yang dipilih sangat luar biasa, executing the policy, strategy to get things done. Nah, Ibu Susi ini adalah tipe leadership yang menurut saya lengkap kemampuannya. Dari penentuan suatu policy yang mendasar, sampai pada executing the program. Sebagai pembicara utama yang akan berbagi pengalaman kepemimpinannya, tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Susi Pujiastuti. 2 menit saja cukup. Hitung 3, 2, 1, tenggelamkan selesai. Ikan yang diangkat dari air itu sudah jadi uang, the cash. Bukan mind yang harus diproses. Barangkali ada yang ingat waktu itu pertama 1 atau 2 bulan saya minta Indonesia sebaiknya keluar saja dari G20, saya bilang. Saya tidak tahu kalau seorang menteri tidak boleh bicara begitu waktu itu. Hadirin sekalian, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan sangat spesial pada Leadership Night tahun ini, kita punya kecil-kecil cabai rawit. Kita akan langsung menyaksikan permainan musik harpa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Adik Sarah.